Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan kali ini bersama Pak Jaka dan tim. Insyaallah kita mau ke mana, Pak? Pandawa. Ke Pandawa. Pandawa. Mantap ya, kita sudah berada di atas di atas tol laut Benua. Yang di Bali. Mantap. Ini depan sudah pintu keluar, Pak? Iya, pintu masuk keluar. Pintu masuk. Pintu masuk dari sana, dari sini pintu keluar. Oke, siap. Di sana ada patung tertinggi di Indonesia, yaitu patung, ada yang tahu nggak nama patungnya? GWK. Oke. Setelah ini kita akan keluar dari tol. Tuh ada pesawat. Oh, ternyata dekat bandara, Pak? Dekat. Oh, ini arah bandara. Makanya enak lihat tol ini. Saya lebih baik lewat tol bayar daripada lewat bawah. Yang suka lewat bawah siapa, Pak? Itu tukar truk bawah belakang itu. Masuk. Kita spill tour guide-nya malah di belakang. Masuk. Itu apa, Mas? Oleh-oleh, Mas? Enggak, ini biar gak tidur aja. Oh, gitu. Terus toh? Terus puteri puteran. Terus? Ngiri ya, Pak. Iri. Jual apa ngiri? Emang ngiri, Pak. Kalau sana nggak boleh, Pak. Oh, ini tol, jalan tol Bali Mandara. Langsung dari sana, ya, dari Kuta ya? Iya. Lewat sana. Masya Allah, ini semua pun bakau. Lalu kiri kanan? Kiri aja. Pelan, terus kayak kanan sih, Bila puter sih. Nanti masih gimana ini tour guide-nya ini? Terus? Ya terus muter, guys. Terus? Dia kanan nih, ambil kanan. Dan masya Allah, tabarakallah, keren banget, guys. Kita dari sana sebentar. Salah satu pantai terindah di Pulau Dewata. Selain Kuta, Sanur, Nusa Dua, dan masih banyak pantai lagi. Pak, misi, Pak. Kita eksplor di sini dulu Pantai Pandawa, dan di sini juga masya Allah benar keren. Baru nanti kita lanjut ke bawah. Rombongan berada di sana di mobil, sepertinya mereka juga akan turun atau parkir di dekat sini. Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali. Masya Allah, tuh ombaknya ya keren. Sana ada yang berselancar. Mantap, kita akan turun ke bawah. Oh.
Acara sih. Pantai aja Pak, dia enggak tahu panas. Yo di ladang sih ai, itu pantai kono. Ya pantai di sore ini. Itu yo. Pergi deh ini. Pergi ke ini. Meong. Oh, lewat sana ya. Oh ya, makanya di sini aja. Oke, tak balik sana aja. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Pantai Pandawa. Habis terusan ke kafe sebentar. Selanjutnya saya sama teman-teman mau ke pantai. Mantap, enak, sejuk dan Masya Allah. Habis dari sini kita akan ke lokasi lainnya, ke salah satu jalur yang paling terkenal di sini.
untuk menikmati suasana siang hari di Pantai Pandawa. Mantap. Panas tapi seger. Gimana ini, Mas? Enak di sini. Nah, Ibu ini. Bu, assalamualaikum, Bu. Ibu dari mana, Bu? Palembang. Oh, PMP ya, Bu ya, kapal selam. Masya Allah. Ini juga. Oh, ini anaknya. Palembang. Mantap. Ini ada dari Palembang, nggak tahu dari Palembangnya mana. Dan hari ini memang banyak dari luar luar Pulau Jawa. Tadi sempat dari termasuk dari Riau juga ada kayaknya rombongan dari salah satu nama akunnya Mbak Yu dari Riau, katanya sudah di sini tapi ya kita nggak tahu posisinya di mana. Tapi tadi banyak banget dari Riau, dari Palembang, dari Makassar juga hari ini banyak banget. Kita sekarang lanjut ke sana untuk menikmati suasana yang sangat enak. Jadi walaupun panas tapi seger banget, indah banget. Kita nanti mencoba naik ke ini ya, selancar atau berselancar. Dan kita sekarang sudah sampai di daerah Pandawa, tepatnya di Mokara. Mas, Melasti, ini daerah Pantai Melasti. Sebelahnya Pantai Melasti. Betul, mantap. Dan di sini juga ada bagi yang ini ya, mau tantangan, yaitu para digling. Dan kita nggak tahu, mungkin dari atas sini, pintu masuknya, tapi barusan sudah ada beberapa orang yang sudah terbang ya. Ternyata pas sampai di sini nggak terlalu tinggi. Kalau dari video, oke Pak. Ini kalau dari video kelihatan tinggi banget tebing ini, Pak. Ini tinggi. Tapi sampai sini nggak kayaknya nggak terlalu tinggi, Pak.